Hai semua, assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita dapat jumpa lagi sekali untuk kita buat perkongsian mengenai iPhone 15. Macam kita tahu, iPhone ni antara produk yang mendapat perhatian yang tertinggi lah kan dalam produk Apple ni. Bagi pandangan saya, iPhone 15 kali ni insyaAllah mungkin akan jadi satu perkara ataupun satu keluaran yang menarik daripada Apple. Okay? So jom kita mulakan. Nombor satu adalah untuk iPhone 15 nanti, macam kita tahu sekarang ni, kita ada iPhone 14 Pro, kita ada 14 Pro Max, kita juga ada iPhone 14, iPhone 14 Plus kan. Untuk iPhone 15 nanti, berita baik dia berkemungkinan untuk semua model, termasuklah base model sekalipun, akan adanya Dynamic Island. So pada siapa yang minat Dynamic Island kecil kat atas tu, untuk iPhone 15 nanti, untuk base model pun akan disertakan sekali untuk Dynamic Island ni. Walaupun untuk base model bagi iPhone 15 ni akan adanya Dynamic Island, tapi dia tetap tak ada promotion teknologi ataupun display, iaitu 120Hz macam mana ada pada high-end models. Okay? Dan juga berkemungkinan untuk base model, diorang masih tak letakkan always on display feature. Macam mana kita bila kita pegang phone tu, dia selesai terbuka kan? Benda tu tak ada di dalam base model bagi iPhone 15. Mereka akan reservekan untuk high-end model sahaja. Okay? Seterusnya, untuk kesemua barisan iPhone 15, iPhone 15 lineup, kesemuanya akan ada thinner bezel. Okay, bezel tu maksud dalam telefon kita, kita ada jarak antara screen dan juga body kan. So benda tu akan dinipiskan lagi, membuatkan telefon tu lebih cantik insyaAllah. Sebenarnya ini adalah langkah yang baru diambil since iPhone 11 dulu. Okay, iaitu semua model ada thinner bezel. Selepas tu kebanyakannya bezel untuk yang pro model dengan base model lain kan ada dia punya beza size sikit. Tapi kali ni kesemuanya sama. Seterusnya, perubahan lagi adalah pada mute dan juga volume button. Macam kita tahu sekarang dekat iPhone, kita akan ada 3 button, iaitu satu mute dekat tepi tu, dan dua lagi adalah volume up ataupun down. Okay, volume kita boleh naikkan suara ataupun boleh rendahkan suara. Jadi pertama sekali, perubahan dia adalah pada volume up and down, ataupun volume kita naikkan suara atau rendahkan suara. Volume tu semua akan ditukar pada satu button sahaja. Menarik kan? So satu button sahaja, dan satu lagi adalah mengenai mute button dia. Untuk mute button dia, kalau sekarang ni kita kena tolak ke atas ataupun bawah, betul tak? Untuk kita nak mutekan handphone kita. Kali ni tidak, dia hanya akan berfungsi dari sudut singular button. Maksudnya kita just tekan untuk mute, tekan balik untuk unmute. Okay? Sekarang ni iPhone pun tak ada lagi. Cuma ini adalah jangkaan lah kan. Yang saya tekan tadi itu tekan untuk, saya pun tak tahu macam mana rupa dia. Okay? Tapi itulah ura-ura ataupun apa yang dijangkakan. Okay? Harap dimaafkan guys. Dan sama-sama kita enjoy lagi video ni. Dan berkemungkinan untuk iPhone 15, ianya akan hadir sekali dengan a solid state haptics untuk power dan juga volume up down button tu. Dan seterusnya, untuk iPhone 15 ni berkemungkinan ianya akan didatangi dengan design kosmetik tu lebih tebal ataupun lebih thicker. Itu nombor satu. Nombor dua adalah ianya juga mungkin akan lebih round. Dia punya edge tepi-tepi tu akan lebih bulat sikit berbanding sekarang. Okay? So sebenarnya benda ni pada pandangan kami, ianya lebih baik untuk dipegang. Okay? Lebih solid untuk kita pegang. Dan berkemungkinan juga bila kalau kata phone tu jatuh ke, mungkinlah dengan design ni boleh membuatkan ianya lebih tahan lasak. Okay? Alright guys, so seterusnya adalah mengenai RAM upgrade. Okay, macam kita tahu, dulu waktu Apple riliskan iPhone 12, mereka pernah naikkan RAM diorang daripada 4 kepada 6 untuk Pro Models. Dan kali ni, mungkin mereka akan buat perkara yang sama untuk iPhone 15 bagi lineup Pro Models. Bermakna iPhone 15 Pro dan juga iPhone 15 Pro Max. Iaitu mereka akan upgradekan daripada 6GB kepada 8GB RAM. Okay, so saya harap benda ni mungkin boleh menaikkan lagi produktiviti kita bila kita menggunakan iPhone tersebut nanti. Seterusnya adalah satu-satunya yang ditunggu-tunggu oleh semua pengguna iPhone kan. Boleh katalah semua pengguna iPhone ataupun tech people lah kan. Iaitu USB-C. Okay? Dan mungkin kita pun dah boleh sama-sama move on untuk kita pindah ke arah kabel yang lebih laju berbanding Lightning. Okay? Macam apa kita tahu, USB-C ni antara kabel yang universal lah untuk hari ni kan. For now ni, as for now kita boleh tahu yang yelah, apa-apa pun kita punya headphone ke, apa-apa benda yang lain pun kebanyakan semua menggunakan USB-C. Jadi pada pandangan saya, bila Apple mengambil langkah menukarkan daripada Lightning kepada USB-C, itu adalah satu langkah yang sangat-sangat baik. Jadi semoga impian kita yang Apple akan menggunakan USB-C ni menjadi kenyataan lah guys. Kalau tak, kalau tiba-tiba dia keluar lagi Lightning, saya pun tak tahu nak cakap apa lah. Okay guys, saya ada satu lagi penambahan mengenai iPhone 15. Bagi iPhone 15 Pro Max ataupun Pro, ataupun dalam kata-kata yang Pro model sahaja kan, ianya mungkin akan didatangi dengan USB-C ports yang support higher speed data transfer. Okay?
Dan satu lagi iaitu base model, dia punya speed tu lebih kurang sama je dengan Lightning punya. Cuma beza ni ianya adalah USB-C. Dan bagi pandangan kami, usaha ni adalah usaha yang baik. Sebab apa, kita tahu hari ni adalah zaman content creation. Ramai orang buat content menggunakan telefon mereka. Jadi untuk kita nak transfer file-file yang besar, contoh 4K resolution dan sebagainya, untuk kita nak transfer file tu, kita memerlukan proses yang lebih laju dan pantas. Okay guys, seterusnya adalah mengenai bonus perkongsian kita hari ini, mengenai warna-warna yang akan mereka keluarkan bagi barisan-barisan iPhone 15 nanti. Okay, so berkemungkinan nombor satu untuk base model bright pink. Satu lagi adalah light blue color option. Dan seterusnya adalah mengenai iPhone 15 Pro dan juga iPhone 15 Pro Max. Warna yang kita nak cerita ni adalah warna yang menjadi bualan hangat juga bagi pengguna-pengguna iPhone atau peminat-peminat iPhone. Warna dark red. Okay, dan berkemungkinan ianya akan dipanggil sebagai dark sienna. Saya pun tak tahu betul ke tak saya pronounce sama tu. Tapi begitulah lebih kurang, dark sienna. Jadi begitulah guys perkongsian kita untuk hari ini. Jadi korang rasa macam mana? Menarik tak warna-warna yang diorang nak keluarkan tu? Kalau korang rasa menarik, jangan lupa untuk komen dekat bawah, like, share, subscribe, bagi tahu pada kawan-kawan korang yang lain kalau korang rasa perkongsian kita buat manfaat. Dan sekali lagi, kalau kata saya ada terlebih ataupun terkurang info dalam perkongsian kita, harap dimaafkan. Saya dah lama tak buat video pasal Apple kan. Jadi thank you once again kepada siapa yang support dari dulu sampai sekarang. Nama saya Habib, you guys take care. Assalamualaikum dan nasib baik ada saya. Adios.